Assalamualaikum para kecomania. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana kabar kalian untuk hari ini nih? Mudah-mudahan kabar kalian di hari Sabtu tanggal 29 Juni ya kan kawan 2024 tentunya, kurang lebih jam 3:30 sore. Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, dan sesuai dengan permintaan kalian untuk mampir ke kiosnya Mas Rudi. Nah, hari ini saya sedang berdiri di kiosnya Mas Rudi. Nanti kita akan pantau pilihan burungnya, ada pilihan burung apa saja. Namun seperti biasa kan kawan, untuk kalian yang belum tahu, letak kios Mas Rudi ini ada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, tepatnya ada di lantai dasar gedung baru, dekat dengan parkiran mobil. Paling tengah ya, agak ke belakang nih, di sini ada kantin-kantin, ada tukang kandang. Untuk letak kios Mas Rudi ini, tuh di depan parkiran mobil ada tukang bubur, ada tukang es, biasanya juga tukang somai. Kalian tinggal merapat saja ke sini. Ini untuk letak kiosnya Mas Rudi. Tapi Mas Rudinya lagi di kampung, jadi kita akan nanti ditemani sama Mas Adinya. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam Mang Ujang. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ini Mas Rudi kemana ini? Biasa Om, jalan-jalan healing. Oh, healing dulu. Tapi boleh saya izin update harga burungnya enggak, udah sore begini? Boleh. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, diganggu sebentar. Nah Mas Adi, Mas Rudi kan enggak ada. Untuk pengiriman pemesanan gimana? Melayani apa enggak? Pengiriman pesanan sangat melayani, masih bisa. Masih bisa. Jadi nanti kita cantumkan nomor kontak siapa dong? Kontaknya tetap Mas Rudi. Oh, tetap Mas Rudi ya, aja ya. Mas Rudi calling ke saya. Oke, jadi intinya mah untuk pengiriman dan pemesanan mah tetap melayani. Ya. Ongkos kirim tanggung siapa, Mas? Biasa, tanggung konsumen. Ditanggung konsumen tentunya, oke. Kalau untuk tukar tambah selama nggak ada Mas Rudi gimana? Melayani apa nggak, Mas Rudi? Tambah juga melayani. Oh, juga masih melayani ya, oke. Pokoknya burungnya bawa sini, kita lihat dulu. Asal cocok, oke. Asal cocok, burungnya pasti akan dilayani kembali. Ya. Oke. Kalau begitu mah, Mas Adi, saya mohon izin pantau burungnya aja ya. Silakan. Yuk kan kawan, kita saja pantau pilih-pilih burung yang tersedia pada kesempatan sore kali ini di case-nya Mas Rudi. Ada pilihan burung apa saja? Namun seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Untuk pantauan pertama, kan buat kalian yang lagi nyari burung ledekan ya, ledekan biru Mas Adi ya? Iya Om. Ledekan biru bahan. Bahan. Kalau bahan berarti burungnya belum makan pur total dan juga belum bunyi rajin ya. Tentu dari jenis burung pemakan serangga untuk jenis burung ledekan biru ini jantan. Harga berapa Mas? Harganya 85 Om. 85.000. 85.000-an mau mulus bondol apa gimana? Ya, mulus bondol sama. Oke, jadi mulus bondol harganya sama untuk kios burung ledekan biru ini. Karena pilihan benar-benar tersedia yang mulus yang bondol. Nah, ini contoh yang mulusnya ataupun yang ada ekornya nih. Dan di bawahnya buat kalian juga yang lagi nyari burung kowul ataupun kolibri wulungnya. Mas Adi yang paling pojok ini trotol. Trotol juga. Oh, trotol berarti trotol pilihan jantan ini ya. Bener. Oh iya benar tuh di sayapnya. Kelihatan metaliknya. Kalau ini mah yang benar-benar sudah kelihatan. Yang pengiriman dari mana Mas Adi? Dari Jawa Om. Yang dari Jawa. Ya. Ini kan pilihan jantan. Jantan. Bahan. Ya. Belum makan per total ya. Dengan harga berapa nih Mas Adi? Harganya 220 masih bisa nego. 220.000 tapi harga masih bisa nego. Ya. Oke, itu untuk harga dari jenis burung kowul, kolibri wulungnya ya. Lanjut. Nah, ini Mas Adi. Iya. Burung apa ini? Oh, ini mah ledekan biru. Tapi yang trotol. Mulus kan untuk harga beda apa sama? Sama aja. Oh, sama aja. 85.000-an ya. Lanjut, di sebelahnya ada jenis burung tepus. Tepus tunggir merah. Namun sayang nih ada minusnya.
Itu harga spesial, Om. Harga spesial. Yeah. Yang berminat aja ini, Mak, ya. Berapa, Mas Adi? Harganya kasih separuh aja, 60.000. 60.000 aja ya, kan, kawan, yang berminat dengan kondisi kaki seperti itu tadi, kalian juga coba perhatikan aja. Normalnya ada apa enggak hari ini? Normalnya lagi kosong. Lagi habis, berarti tinggal yang ini aja. Iya. Stok yang ini. Lanjut di sebelahnya untuk jenis burung apa nih, Mas Adi? Sebelahnya itu SRDC. SRDC? Iya. Oh, ini benar SRDC bahan ya? Bahan juga. SRDC bahan, namun ini yang bondolan. Belum makan per total untuk jenis burung pemakan serangga tentunya. Harga berapa, Mas Adi? Harganya 130. 130.000 aja. Pilihan ada berapa ekor hari ini? Ada satu doang itu. Ada satu saja. Kalau yang di sampingnya ini kowul jantan betina apa gimana nih? Itu kowul betina. Oh, yang betinanya. Yeah. Berarti kowul, kobri wulungnya ada pilihan jantan, ada betina. Yeah. Kalau betina seperti ini, Mas Adi, harga berapa? Harganya 80 aja. 80.000 aja ya, kan, kawan, yang berminat untuk burung kowul betinanya. Lanjut di bawah. Bawah ada jenis burung jongkangan coklat. Kategori bahan ini pilihan jantan. Jenis burung pemakan serangga tentunya ini juga sama, pilihan jantan untuk jongkangan coklatnya. Harga berapa, Mas Adi? Harganya 70. 70.000 itu untuk harga per ekor. Di samping ini jenis burung tepus palabu ya, iya. Tepus palabunya, kategori bahan juga, jenis burung pemakan serangga, jenis burung masteran. Karena untuk burung-burung yang tersedia di Kesmas Rudi ini khusus burung masteran semuanya. Tepus palabu harga berapa, Mas Adi? Harganya 120, Om. 120.000 untuk harga per ekor. Lanjut di samping, itu untuk di sampingnya ini jingjing batu. Nah, ini sepasang, Mas Adi ya. Apa jantan dua-duanya nih? Dua-duanya jantan. Yang satu masih muda, kalau yang ini nih, yang bondol udah agak dewasa untuk jingjing batunya. Iya. Bahan jenis burung pemakan serangganya. Harga jingjing batunya, Mas Adi? 35. 35.000-an, mulus bondol? Iya, sama. Oke, mulus bondol, harganya sama. Glatik batu juga hadir, stoknya seperti ini. Glatik batu yang dari negeri seberang, Om, Sumatera. Dari Sumatera. Pilihannya ada jantan, ada betina. Buat pemula sangat cocok sekali kalau ingin piara burung masteran dari jenis burung glatik batu, karena dia itu agak tahan banting ya, ataupun agak kuat dengan kondisi cuaca. Jadi dia itu sangat agak gampang dirawatnya dan juga cepat makan purnya. Jingjing batu harga berapa, Mas Adi? Glatik, Om. Eh, jingjing batu, glatik batunya. Glatiknya harganya 40.000. Bebas pilih aja. Iya. Bebas pilih 40.000. Kalau di sampingnya anis apa, Mas Adi? Itu ada anis kebo. Anis kebo. Ini sama pilihannya ya. Iya. Anis kebo bahan jenis burung pemakan serangga juga. Anis kebo harga berapa? Harganya 75. 75.000, tapi ini sayang matanya sebelah, Mas Adi. Iya. Kalau yang sebelah begini, kalau yang berminat berapa ini? Kasih berapa ya? Berapa dong? Kasih 35 aja. Kalau yang berminat ya, ya cukup ya. Di angka 35.000. Paling bawah lagi. Ciung Wanara. Wanara ya, kan, kawan? Ciung Wanara, stok tersedia pilihan. Ada dua ekor untuk Ciung Wanara yang masih mudanya. Ciung Wanara harganya, Mas Adi? Harganya 100.000. 100.000-an harga per ekor. Pilihan ada dua. Di sebelahnya jenis burung kopi kalung. Boksai kalung. Bahan belum makan per total. Kalau ini mah jenis burungnya buah-buahan mau, serangga pasti lebih doyan. Enggak, jantan semua. Harga berapa, Mas Adi? Harganya 50.000. Untuk harga per ekor itu dia cukup di angka 50.000 saja. Berarti kelompok yang di kandang ini sudah kita update semua, bergeser. Nah, ini pilihan jingjing batunya juga masih lumayan banyak di sini. Stok banyak banget. Masih aman. Pelanduk
bukit. Pelanduk bukit Mas Adi ya? Iya. Bahan? Bahan. Harganya? Harganya 65. 65.000 untuk pelanduk bukitnya. Kayak anak ayam ya untuk jinjing batu tuh bunyinya barusan manggilannya. Kayak pleci juga. Kalau ini untuk jenis burung apa Mas Adi ini? Mana Om? Ini ada asi topi sisik. Asi topi sisik. Seperti ini ya kan kawan pilihan burungnya. Jenis burung pemakan serangga tentunya ya. Harga berapa Mas Adi? Harganya 90.000. 90.000 untuk harga per ekor. Bebas pilih aja. Harga masih bisa nego kan? Masih bisa. Masih bisa nego. Flamboyan hari ini juga stoknya lumayan. Tersedia pilihan untuk burung flamboyannya. Atas bawah seperti ini. Flamboyan? Flamboyan 25.000. 25.000 untuk harga per ekor. Lanjut ke sebelahnya jenis burung Si Black Gunung ataupun Cigun. Bahan yang belum makan per total, mulus bondol, tersedia pilihan. Sama juga jenis burung pemakan serangganya. Cigun, bahan harga berapa Mas Adi? Harganya 50. 50.000 untuk harga per ekor, mulus bondol. Ya. Mulus bondol harganya sama. Ke sebelah untuk jenis burung perenjak, perenjak atas Jawa ini ya. Iya Om, Jawa. Yang Jawa tapi ada beberapa ekor sepertinya yang kelawu. Ada 2 ekor kelawu. Iya, benar ya. Harga berapa Mas Adi? Harganya itu samain aja 25. Samain aja sekarang ya, karena yang kelawunya tinggal 2 ekor jadi harga sama aja. Cukup dibanderol 25.000. Kalau yang di sampingnya kembali untuk cikrak bambu. Bambu, ada 3 pilihan untuk cikrak bambunya. Cikrak bambu harga berapa Mas Adi? Harganya 25 aja. Oke, 25.000 untuk harganya. Terus, nah ini perenjak atas masih tersedia untuk keledekan. Mana perenjak bawah Mas Adi? Oke, ini perenjak bawahnya ya. Perenjak lumut atau nama lainnya. Perenjak lumut harga berapa Mas Adi? Harganya 20.000. 20.000 aja untuk harga per ekor. Bebas pilih aja, mau jantan betina sama. Iya. Oke, harga sama. Jenggot mini juga stoknya masih lumayan banyak. Pilihannya seperti ini untuk jenis burung jenggot mininya, dah mulus sedang bondol. Jenggot mini Mas Adi? Jenggot mini harganya 25. 25.000 harga per ekor, mau yang mulus yang bondol harganya sama. Iya. Kaso-kaso badan gede hari ini mas stoknya masih benar-benar banyak banget. Kategori bahan, nah ini juga jenis burung yang gampang sekali makan per total dan juga kondisi burungnya sangat kuat sekali. Jadi kalau untuk pemula mah yang ingin piara burung masteran bisa belinya dari jenis burung kaso-kaso badan gede ini. Harga juga terjangkau murah pastinya. Berapa Mas Adi murahnya? Harganya murah banget, 25.000. 25.000 ya kan kan untuk harga per ekor. Ada jenis burung kemade di sini dicampur. Opior kemade juga. Bunga api, opior Jawa, pleci, Malaysia. Terus yang hijau-hijaunya apa ini? Hijau-hijau itu ijoan. Ijoan cabe-cabean ya. Ijoan cabe-cabean. Opior Jawa berapa Mas Adi? Opior Jawa 10.000. 10.000 untuk cabe-cabeannya? Cabe-cabean 25 Om. Yang ijoannya? Ijoannya 15.000. 15.000. Walesia plecinya Mas Adi? Plecinya itu 35 Om. 35.000 untuk pleci Walesia pojok paling kanan turun ke bawah. Terus ini ada kaso-kaso udah. Ada. Nah, ini apa nih Mas Adi nih? Cabe gunung. Oh, iya cabe-cabean gunung ya, kemade gunung. Kemade gunung pilihan jantan. Hari ini ada berapa ekor pilihannya? Ada 2 ekor, Om. Ada 2 ekor jantan. Oh, jadi di bawah tadi nggak kelihatan, kirain ada 1. Harga berapa Mas Adi? Harganya 65. Oke, dengan harga per ekor itu bebas pilih aja. Bebas pilih 65 ribuan. Lanjut ke sini Mas Adi.
Ini yang ijo-ijo dari jenis burung apa aja ini? Itu ada separaja. Oh iya. Burung. Ini separaja juga ada yang trotolannya juga ya? Ada. Terus cakombo. Kolibri merak juga. Ada. Kolibri merak yang ijoan juga. Kita satu aja dulu tuh yang cakombo yang paling gede. Harga berapa kombonya? Kombo 35. 35.000. Kalau untuk separaja ijoan? Ijoannya 35. 35.000. Dan juga untuk kolibri meraknya? Kolibri merak itu ijoan om. Iya. 40.000. Kalau yang merak itu di sayapnya ada berwarna putih-putih Mas Adi ya? Iya. Ada berwarna putih-putih di sayapnya. Nah seperti ini untuk kolibri meraknya. Oke, lanjut untuk separaja jantan dan juga kolibri merak jantannya hadir apa enggak Mas Adi? Separaja jantan hadir. Hadir. Ya. Yang mana pilihannya Mas Adi? Separaja jantan, kolibri merak jantan apa hari ini tersedia apa enggak? Oh, ini. Ini separaja ekor biru pilihan jantan ya. Ya. Kita pantau dulu sebentar. Nah, ini ya, udah metalik. Tinggal lanjut rawat aja. Harga berapa, Mas Adi? Harganya 75.000. 75.000 untuk harga per ekor, bebas pilih karena pilihan di sini tersedia. Lanjut ke jenis burung pleci, di sini juga buat kalian para pleman. Pleci apa ini, Mas Adi? Pleci Garut asli. Asli pengiriman dari Garut. Iya. Oke, ada dua ekor aja. Ada dua ekor. Bahan. 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 Ini udah ketahuan jantan betinanya apa belum? Udah ketahuan. Jadi ini kondisinya gimana jenis kelaminnya nih? Kelamin ini dua jantan semua. Jadi dua-duanya jantan semua. Ya. Oke. Pleci pengiriman dari Garut ada dua ekor. Harganya berapa Mas Adi? Harganya 190. Per ekornya? Iya. Jadi 190.000 ya kan kawan, mau yang ini bondol. Kalau ini yang ada ekor, harganya sama 190.000-an. Terus apalagi Mas Adi? Separaja jantannya ada? Separaja jantan. Apa? Kolibri merak jantannya? Kolibri merak jantan lagi kosong. Lagi kosong. Sebelah sini berarti ya yang belum. Nah, kita lanjut ke ini campur ya kan kawan di kandang ini. Apiari mini. Apiari mini ada mantenan mini. Mantenan mini pilihan jantan kebanyakannya. Pare-pare. Mantenan mini harga berapa mantenan mininya? Ya, 30.000. 30.000. Pare-pare yang warna hijau di belakang harga berapa pare-pare? 35. 35.000. Ada pentet kembang. Pilihan jantan tuh yang di belakang. Pentet kembang berapa harganya? Pentet kembang 45. 45.000 pilihan jantannya. Terus ada yang abu-abu itu tuh. Decu kembang betina. Decu kembang betina harganya berapa Mas Adi? 25 aja. 25.000 dan untuk kapasan kemiri. Kapasan kemiri harganya 25. 25.000 terus burung kancilan ataupun pelanduk topi hitam di tempat pakan tuh di belakang. Harganya berapa? Harganya 25. 25.000. Di paling bawahnya lagi ada jenis burung ciblek sawah. Ciblek sawah, ciblek kristal, ciblek mewah. Ciblek sawah. Bahan ada mulus ada bondol, harga berapa Mas Adi? Harganya 20.000. 20.000 hari ini pilihan banyak banget untuk ciblek sawahnya. Tadi di situ ada yang ketinggalan deh. Yang belum saya update nih dari jenis burung teledekan. Oh iya. Teledekan mininya ya. Teledekan mini. Itu yang trotol jantan juga. Sama jantan. Jadi ini pilihan jantan semua untuk teledekan mininya. Jenis burung pemakan serangga tentunya harga berapa Mas Adi? Harganya 65. Oke, jadi bebas pilih aja mau yang trotol ataupun yang sudah dewasa seperti ini. 65.000 aja dari jenis burung teledekan mininya. Pilihan burung pi jantung pisang, stoknya juga nggak ketinggalan, banyak banget untuk pi jantung pisangnya. Ekor biru 75. Pi jantung pisang Mas Adi. Ya. Harganya 35. 35.000 untuk harga per ekor. Bergeser ke sebelah bawahnya. Jenis burung cakupi juga
banyak banget pilihan untuk jenis burung cakopi ini. Kopi-kopi harganya? Harganya 85. Berapa Mas Adi? 85.000. 85.000 untuk harga per ekor. Lanjut. Bawahnya lagi jenis burung kutilang. Kutilang sutra. Kutilang sutranya ya yang bahan, ada yang mulus sedang bondol. Stok juga lumayan banyak. Berapa Mas Adi harganya? Kutilang sutra 50.000. 50.000-an, mulus bondol harga sama. Paling bawah untuk tohtor kembang ya? Cak kembang. Oh, cak kembang. Cak kan ujang. Sama namanya sama tohtor. Sama. Cak ujang atau cak kembang? Cak kembang. Ada dua pilihan. Harga berapa Mas Adi? Harganya 75. 75.000. 5.000 untuk cak kembang ya. Jenis burung pemakan buah-buahan. Lanjut ke belakang saya. Oh, ada pelatuk bawang di bawah nih sepasang. Tadi kirain nggak ada lagi burung. Ada. Pelatuk bawang, ini sepasang. Banyak. Banyak, pilihan hari ini. Ya. Untuk betina berapa Mas Adi? Betina 140. 140, jantannya? Jantannya 170. 170.000, nego apa enggak nih? Wah, sangat nego. Sangat nego banget berarti ya. Oke, negonya berarti masih jauh. Nah. Lanjut ke jenis burung teod ataupun murai Papuanya nih. Mulus bondol tersedia. Berapa harganya Mas Adi? Teod 90.000. 90.000-an untuk burung teodnya. Ke Kunglor, pauk pancawarna. Ini jantannya di sini. Jantannya di mana? Ngumpet di sini. Oh, ada di dalam. Berarti pilihan ada jantan, ada betina. Untuk betina berapa Mas Adi? Betina 50.000. 50.000 untuk jantan. Jantannya 75. Jantannya 75.000. Ke atas jenis burung ijo sogon ya. Iya. Sogon ijoan hari ini banyak, pilihannya kurang lebih seperti ini. Sogon ijoan dengan harga per ekor 20.000. 20.000. Waduh, ini juga sama ternyata untuk sogon ijoan benar-benar aman, banyak banget. 20.000-an. Nah, kalau di atas ini sogon jantannya. Kategori bahan. Sogon jantan bahan harganya 40.000. 40.000. Paling luar. Paling luar untuk burung rengganis, cawilis ataupun cawilis. Bahan mulus bondol harganya 60.000. 60.000-an. Kutilang sutra masih banyak pilihannya di luar. Cuk-cukan hari ini juga banyak pilihan yang dari pengiriman Jawa Timuran. Kategori bahannya. Cuk-cukannya untuk harga per ekor 35. 35.000-an. Pleci yang dari mana ya Mas Adi? Madura. Yang dari Madura. Untuk pleci Madura harganya? Harganya 35 aja. 35.000-an untuk harga per ekor. Kategori bahannya pasti pilihan ada jantan, ada betina. Ke paling bawah jenis burung samperling. Samperling juga stoknya banyak pilihan. Berapa samperling ini Mas Adi? Samperling 35.000. Harga per ekor 35? Ya. 35.000-an. Kalau cak daun? Cak daun mana Om? Eh, ini masih risi rengganis ya. Rengganis yang masih muda ini mah. Aduh, kirain mah cak daun tadi. Kutilang, kutilang berapa Mas Adi kutilangnya? 10.000. Kutilang kan kalian cukup di angka 10.000. Kalau yang ini tak apa namanya teh? Uncal loreng. Uncal loreng. Uncal loreng harga berapa Mas Adi? 75. Untuk uncal loreng ya kan kawan cukup diangkat 75.000. Lanjut ke jenis burung puyuh. Nah, puyuh sengayan. Ini tinggal yang jantannya saja untuk puyuh sengayan ini. Harga berapa Mas Adi? Per ekor itu 800 aja Om. Per ekor? 800. 800.000-an. Ya. Untuk burung puyuh sengayan ini.
pilihan jantan, harga tinggal nego saja. Oh, berarti ini pilihan jenis burung pelatuk, benar-benar masih banyak untuk jenis burung pelatuk bawang ya. Di atas ada pelatuk batu. Nah, ini pelatuk batunya. Pelatuk batu harga berapa, Mas Adi? Harganya 45. Nggak kedengeran sama sayanya. 45.000. 45.000 ya? Iya. Oke, lanjut. 20. Apalagi ya? 40. Nah, itu ya. Udah bisa. Pelatuk sampit ataupun beras juga masih ada tuh di depan. Harga per ekor? 90.000. Pilihan masih aman, pelatuk batu juga masih banyak. Ada jenis burung caranting. Nah, ini caranting Jawa. Jantan. Pilihan jantan, rawatan, harganya berapa, Mas Adi? 220. 220 yang jantan. Yang jantan. Emang ada betina? Betina ada, cuma di atas dulu. Oh, betinanya di atas. Harga yang betina berapa? Betinanya kasih berapa ya? Murah aja lah, 120. 120.000. Ya. Oke, nah itu untuk sebagian stok pilihan burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Mas Rudi. Untuk informasi lebih lanjut seputar harga dan juga seputar stok pilihan burungnya, kalian tinggal menghubungin saja nomor telepon yang sudah saya sediakan di awal video, di akhir video, dan juga tentu di deskripsi videonya ya. Oke Mas Adi, saya undur pamit karena ini udah sore banget. Saya juga harus kembali lagi bekerja. Harus ngasih makan burung lagi juga sayanya. Terima kasih banyak kesempatan waktunya. Mudah-mudahan Mas Adi selalu sehat. Amin. Dagangannya tambah laris manis, tambah berkah. Rezekinya tambah melimpah ya. Oke. Mas Rudi kapan datangnya? Insya Allah nggak besok, besoknya lagi. Oh nggak besok, besoknya lagi. Nggak besoknya lagi, besok lagi. Terus besok lagi aja pokoknya. Oke Mas Adi, saya undur pamit. Terima kasih banyak ya. Oke, kawan-kawan, kita akhiri saja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Bermanfaat pula untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.